lagi di channel Pabrik Buku Kontainer. Kali ini Mbak Bucin sedang di acara CFD ya. Nah, ini nanti Mbak Bucin akan mengulas lebih lanjut lagi terkait booth 750 yang cocok banget untuk CFD. Ini sistemnya portable, bisa dibongkar pasang. Jadi teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa subscribe. Oke, jadi TikTok ini sebenarnya sudah order kedua kalinya ya. Kemarin mbaknya itu konsultasi ke kami untuk booth yang cocok buat CFD itu seperti apa, dan minta dibuatkan desainnya juga sekaligus. Nah, ini ya teman-teman, untuk penampakan booth 750. Ini sistemnya portable, bahannya kayu, ini full branding, dikasih stiker. Untuk pemasangan stikernya sendiri ini sangat halus ya, nggak ada gelombang-gelombangnya. Dan desainnya itu juga diserahkan kami sepenuhnya, temanya putih agar mencolok. Nah, seperti itu. Nah, ini ada gambaran ayam terbangnya. Nih, desainnya juga ini bisa direvisi ya. Jadi teman-teman yang sekiranya berkeinginan untuk buat booth tapi bingung desainnya, itu nanti kami buatkan desain secara gratis. Oh, tinggal nanti pilih tema warnanya apa, mau dikasih gambaran apa, jualannya apa, itu gampang banget teman-teman. Untuk bagian depan ini ada branding bagian atas sama tengah ya. Ini bisa dipasangin menggunakan obeng langsung karena memang portable. Jadi kalau misalnya ini teman-teman selesai CFD, ini bisa dibongkar pasang ya. Jadi bisa meminimalisir tempat, nggak harus geblondos seperti ini tuh. Nanti kalau misalnya mau digunakan lagi, ini bisa dipasang kembali gitu. Ini selain bagian atas, tengah, dan juga depan, ini sampingnya juga dikasih branding. Ini menggunakan stiker, dan semua sisinya ini sudah dicat ya kak. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau dikasih list warna yang lainnya itu juga bisa banget. Kita sesuaikan dengan request teman-teman semuanya. Nah, untuk mejanya sendiri ini dilapisi aluminium ya. Jadi kalau kotor kena saus seperti ini mudah dibersihkan teman-teman. Tinggal dilap pakai kain, lap basah, kemudian nanti dilapisi lagi lap kering tuh bisa banget bersih. Ini untuk lapisan mejanya juga dua lapis ya, dua lapis. Jadi untuk ruang penyimpanannya di bagian bawah itu ada buat nyimpan peralatan, bahan baku gitu. Nah, untuk teman-teman yang berada di luar kota atau luar Jawa, bahkan kalau berkeinginan membuat booth portable seperti ini bisa pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia ya. Pengiriman juga via COD bisa. Jadi jangan lupa kalau mau info order booth bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Nanti mau tanya-tanya model, ukuran, bahan, itu bisa banget kak, langsung WA aja nomor di bawah ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman ini ya, rekomendasi juga dari Mbak Bucin, ini sangat cocok banget untuk event-event seperti CFD, pameran, bazar, ini cocok banget. Nah, kalau untuk ukurannya sendiri ini bisa custom, mau panjangnya lebih gitu, itu bisa banget disesuaikan dengan space tempatnya untuk jualan. Nah, TikTok itu juga kemarin order ya standing banner yang sekiranya awet dan kokoh. Ini juga teman-teman bisa order di pabrik booth. Harganya murah banget. Cuma ratusan ribu doang, udah dapat desain, udah dapat banner, udah dapat standing. Standingnya ini juga ada pengaitnya ya, jadi nggak gampang roboh, teman-teman. Ukurannya juga bisa disesuaikan dengan keinginan. Kalau ini standarnya 60x120. Dan sudah ada kakinya juga dilebihin. Oke, kerangkanya ini juga kokoh ya. Habis ini Mbak Bucin akan ngobrol langsung ya sama Mbak yang jualan TikTok ini. Nanti Mbak Bucin akan mengulas lebih dalam terkait TikTok. Jadi tonton videonya sampai akhir ya nantinya. Untuk booth-nya menurut kami sangat membantu kak, bagi karyawan apalagi kan itu kan bisa dibongkar pasang. Nah, jadi gampang banget dibawa kemana-mana gitu kak. Jadi misal mulai itu dari jam 6 sampai di jam 9 itu kita udah habis 100 ekor lebih kak. Wah, kebetulan. Iya. Ya, jadi sangat menguntungkan ya. Sekali begitu kak. Okay. Ini kan kalau Mbak Bucin. Iya. Dan untuk event ini kita buka awal harga itu promo. Besar-besaran 20 plus 10% sekaligus pengenalan iya, ya promosi. Iya, betul sekali. Ya.